Pada 5 Januari 2024, Chemical Engineering Student Society CES telah menganjurkan sebuah program yang dinamakan Let's Rock the Dining Hall. Program makan malam ini telah berlangsung dari jam 8 malam sehingga 11 malam bertempat di Fedah Residence, Kuala Terengganu. Program ini dianjurkan bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara semua mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pengajian kejuruteraan kimia dan sekaligus untuk meraihkan mahasiswa dan mahasiswi yang bakal memulakan kehidupan di alam baru. Dalam pada itu, program ini dianjurkan bagi meningkatkan kualiti sosial dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi dan juga mencipta memori indah di antara mahasiswa dan mahasiswi dengan pensyarah. Okay, so hi, assalamualaikum. Saya Afika Safia, salah seorang peserta Let's Rock the Dining Hall. So pada pendapat saya, so far program ni sangatlah meriah dan dia macam kami rasa di appreciate lah dengan adanya majlis sebegini. So saya harap majlis sebegini akan diadakan lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. I'm Daniel from Part 5 students of Chemical Engineering student. So for the dinner tonight, I think that is a great thing, okay, for doing this dinner for our batch Part 5, because we can strengthen our connection between our Part 5 students and also the lecturers. And I think that this dinner is a great thing, and maybe CES can continue it for another semester, and yeah, can be continued for the other batch and also year to year. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Ashraf selaku ketua program Let's Rock the Dining Hall. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang sudi hadir ke program kami. Harapan saya semoga semua peserta berasa teruja dan gembira dengan sambutan yang kami sediakan. Harapan saya semoga program seperti ini dapat diadakan lagi pada masa akan datang dengan lebih meriah.